Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Nur Amalina dan mari kita lihat apa karang kumayan yang menarik dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Clafe kini telah melancarkan aplikasi khusus DNS 1.1.1.1 untuk Android, iPhone dan iPad. Melalui aplikasi ini, ia sekaligus memudahkan orang ramai untuk menggunakan khidmat DNS 1.1.1.1 tanpa membuat penetapan secara manual. Lembaga hasil dalam negeri LHDN pula dilaporkan menubuhkan satu unit khas untuk menyiasat individu yang memaparkan harta kekayaan luar biasa mereka melalui media sosial. Sekiranya terdapat keraguan, pihak LHDN akan menghantar surat penjelasan daripada individu berkenaan. Selain itu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melancarkan sistem e-scroll atau sistem pengeluaran dan pengesahan universiti bagi mengatasi masalah ijazah palsu. Sistem ini telah dibangunkan bersama konsortium yang disertai oleh 6 universiti awam tempatan diketuai oleh Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM yang menjadikan universiti pertama yang menggunakan sistem e-scroll ini. Samsung bakal memperkenalkan chip pemprosesan Exynos baru mereka pada 14 November ini. Samsung juga telah mengeluarkan gambar acah yang memberi petanda bahawa sokongan kecerdasan buatan melalui Neural Processing Unit NPU bakal diintegrasikan pada chip pemprosesan baru berkenaan. Akhir sekali, Facebook telah melancarkan aplikasi Lasso yang merupakan aplikasi untuk menghasilkan video ringkas yang disertai lagu padanya. Kandungan yang dihasilkan melalui aplikasi Lasso ini juga turut boleh dikongsikan ke profil Facebook sebagai Facebook Stories. Hal ini sekaligus menjadikan aplikasi ini sebagai pesaing kepada aplikasi TikTok. Jadi, itu sahaja rangkuman yang menarik dalam tempoh 24 jam yang lepas. Kita jumpa untuk video seterusnya. Syukran jazilan!